Iya, itu kain saja. Namanya kalau kita dalam bahasa tuh bilangnya itu kayu yang untuk kami bikin noke. Itu beda. Itu kita bicara dalam bahasa itu bilang kesi. Potong terus kasih pindah aja ke kulit yang biru tuh. Itu tinggal baru bawa yang putih saja. Terus bawa ke sini jemur. Terus langsung kering sudah aku bela kasih kecil. Oke. Bela kasih kecil itu ya mulai anyam sudah. Baru di situ ada pohon-pohon yang tumbuh tuh kayu kecil-kecil tumbuh. Baru nanti ini ada satu pohon tumbuh terus mulai. Kalau di pinggir-pinggir kampung sini saja, pinggir desa sini saya tidak bisa karena tempat di sini kan tempat pas. Kan di luar. Ya kita ambil ini kan di luar. Kali macam pergi di hutan sana baru ketemu di situ terus ambil. Ini saya ambil di tempat perahu di Tanjung. Oh jauh. Jauh. Kan di situ kita punya kebun ada di situ. Tuh bikin kebun di pantai sana. Akhirnya baru ini tuh bikin bersih kebun itu baru ini tumbuh. Kayu ini tumbuh. Sudah tuh jaga sampai sekarang. Kebun itu pisang ke apa itu kita sumakan, akhirnya kayu itu tumbuh, kita pergi ke sana foto. Foto itu kupas dia kulit, yang biru itu buang, baru bayan isi dalam itu putih itu, bawa ke sini. Baru jemur, kering sudah pas. Jemur berapa lama? Satu hari kalau panas. Oh, satu panas. Panas saja itu satu hari saja. Kalau hujan itu ya mungkin jemur dalam rumah kan. Berarti sampai tiga hari. Satu noken begini 200 yang besar ini. Kalau ini sampai selesai jahit dia pun tali. Berarti dan data ambil 200. Begini 200 yang besar ini. Kalau ini sampai selesai jahit dia pun tali berarti dong data ambil 200.